horor banget lihat melon hasil tanaman kita. Sampai lubang dan bersih pula. Setiap hari banyak gangguan di tanaman melonnya. Entah batangnya lepas. Daunnya rusak. Dan buah yang habis dimakan. Kita sangat marah. Dan ini waktunya perang. Ranjau-ranjau dipersiapkan. Kami tahu musuh kami tikus dan burung. Maka kita pasang lem di pipa berdekatan dengan buah. Supaya tersangkanya tertangkap. Dan setelah kami pasang banyak di berbagai tempat, akhirnya betul perkiraan kami. Hampir dapat diranjau kami. Namun gagal dan hanya kena bulunya saja. Sangat sedih melihat hasil melonnya. Tapi kita harus tetap pantang menyerah.